Okey, sekarang kita pergi tengok soalan yang kedua. Macam mana kita mahu terbitkan persamaan linear serentak berdasarkan situasi kedua ini. Okey. Macam tadi cikgu sudah bagi tahu bahawa kita mewujudkan dua persamaan kan. So pertama sekali step 1 kenal pasti pemboleh ubah. Okey. So kamu sudah kenal pasti pemboleh ubah dalam cerita ini. Situasi ini Tina membeli 16 buah novel dan majalah kesemuanya. Dia membahagikan novel dan majalah yang dibelinya secara sama banyak ke dalam 2 buah kotak. Bilangan novel di dalam setiap kotak adalah 2 buah kurang daripada bilangan majalah. Jadi untuk kenal pasti pemboleh ubah, kamu kena hints dia, tipsnya ialah ada bilangan. Bilangan ataupun ada nilai objek tersebutlah. Okay. So daripada cerita ni, dia punya pemboleh ubah yang kita kenal pasti yang pertama sekali adalah, okay, cikgu akan gunakan iaitu katakan X. Cikgu pakai pemboleh ubah X. Ini merujuk kepada novel. Dan Y pula merujuk kepada majalah. Okay, pemboleh ubah yang kita kenal pasti dalam situasi ini adalah novel dan majalah. Okay, bila kamu sudah tahu dia punya pemboleh ubah, barulah kita pergi step yang kedua, iaitu kenal pasti dua situasi ataupun dua dua perkara yang berlaku dalam situasi itu. Okay. So dua perkara yang berlaku dalam situasi ini, yang pertama ini. Okay. Dua perkara yang berlaku dalam situasi itu mesti melibatkan, okay, ini tipsnya. Tipsnya mesti melibatkan pemboleh ubah. Okay, mesti melibatkan pemboleh ubah. Okay, kedua-dua pemboleh ubah. Okay, jadi situasi yang pertama yang adalah, perkara yang pertama berlaku dari situasi ini adalah Tina membeli 16 buah novel dan majalah kesemuanya. Jadi dalam situasi yang pertama, perkara yang pertama ni ada pemboleh ubah, kedua-dua pemboleh ubah. Jadi kita pun cuba terbitkan persamaan yang pertama. Okay, novel, okay, novel kita ada X dan tadi cikgu cakap biasanya tambahkan operasinya, tambah majalah dia jadi Y. Okay, Tina membeli 16 buah, maksudnya dia beli novel dan majalah jumlahnya. 16 ni merujuk pada jumlah. Okay, jumlah semua. Tadi jumlah tadi aku cakap adalah sama dengan kan dia punya simbol. So, X tambah Y sama dengan 16. So, wujudlah persamaan linear yang pertama. Okay, sekarang situasi yang kedua. Perkara yang kedua berlaku dalam cerita ini adalah selepas dia membeli sudah semua kedua-dua novel dan majalah tadi, apa dia buat yang ini? Ini situasi yang kedua. Okay. Situasi yang kedua. Ini situasi yang pertama. Okay. Situasi yang kedua ialah Tina ni dia bahagikan novel dan majalah itu secara sama banyak ke dalam 2 buah kotak. Okay. Bilangan novel di dalam setiap kotak adalah 2 kurang daripada bilangan majalah. Okay, jadi mungkin kamu tak nampak, so cikgu tolong lukiskan. Okay, katakan ini si Tina. Okay, si Tina ni sekarang ada, cikgu lukis dia punya majalah ya. Okay, ini majalah. Okay, kemudian ini dia punya buku. Okay, ini semuanya ada 16.
sekarang dia apa dia buat, dia kasih masuk ke dalam box. Oke. Okay, ini box satu. Kotak satu ah. Lepas tu satu lagi dia kasih masuk box dua. Oke. Okay, box yang kedua. Dia cakap dia kasih masuk secara sama banyak. Sama banyak. So 16 ni bahagi 2 lah kan. Bahagi 2, 16 bahagi 2 maksudnya dalam ni ada 8 buah. Di sini pun ada 8 buah. Okey. Tapi kita tidak tahu berapa, kita tidak pasti berapa berapa banyak majalah. Ah, cikgu letak novela X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Okey, manakala kotak yang kedua pun kita tidak tahu berapa dia punya novel, berapa dia punya majalah. Okey, X ni tadi novel kan? Saya cuba pakai pemboleh ubah terus ah. Jadi, dia sudah bagi tahu daripada situasi ni, dia sambung lagi, dia bagi ni syarat. Hints, ini adalah syarat ataupun dia punya hint lah. Hint, berapakah bilangan X dengan Y? X dengan Y untuk di setiap kotak itu. Jadi dia bagi tahu bahawa dalam setiap kotak itu adalah bilangan novel, novel iaitu X adalah 2 buah kurang. Okey, 2 buah kurang daripada bilangan majalah. Okey, maksudnya setiap satu majalah ni, okey, dia kurang, nilainya kurang daripada 2 buah, 2 novel. Sorry. Satu novel kurang daripada 2 majalah. Okey. Macam mana ni cikgu nak faham? Okey. Maksudnya di sini persamaan yang kita boleh terbitkan adalah dalam situasi yang dekat bahagian ini. Okey ya? Bukan dia mau yang ini. Bukan dia mau juga yang dalam kotak ni. Dia mau ini. Bilangan majalah dan novel di dalam kotak itu. Jadi macam mana kita mau terbitkan? So kita boleh cakap bahawa, okay, novel X kurang ini maksudnya dia punya operasi adalah tolak. Okay, kamu sudah nampak ada satu operasi. So kita kasih keluar dulu operasinya. Kalau kamu ragu-ragu, tu keluarkan operasi. Okay, operasinya ni mesti di antara kedua-dua. Dan cikgu akan letak tempat kosong sini. Dan di sini mesti operasi sama dengan. Dan di sini ada lagi satu nilai. Okay, so cikgu letak tempat kosong macam ni ya. Okay, so okay, operasinya kamu sudah tahu tolak. Sama dengan mesti ada sebab ini persamaan. Okay, kita mesti mau tahu apakah di sini dalam kotak ni. Okay, bilangan novel di dalam setiap kotak adalah kurang daripada X. Kalau dia cakap kurang, maksudnya siapa yang lagi kurang? Novel kah majalah? Okay. So, dalam cerita ni novel itu kurang. Okay, novel itu kurang. So, kalau novel itu kurang, novel itu X kan? So, X itu kena duduk selepas tolak. X. Kemudian, siapa lagi banyak? Majalah lagi banyak. So, Y. So, Y tolak X. Berapakah bezanya? Bezanya ini. 2 buah. So, persamaan yang kedua. Okay. Persamaan. Yang pertama sudah siap tadi. Persamaan. Yang kedua kamu akan dapat. Y tolak X sama dengan 2. Persamaan yang pertama tadi, X tambah Y sama dengan 16. So, terjawablah sudah situasi yang kedua. Situasi kedua ni dia agak rumit ya, sebab kamu kena faham betul-betul apakah dua perkara yang berlaku daripada situasi ataupun soalan yang dibagi ni. Dan kamu kena kembangkan situasi itu, sebab situasi itu dia macam ada rangkaian-rangkaian. Takut kamu tersalah bentuk dia punya persamaan. Kamu mungkin terbentuk dekat sini. Oh, bahagi dua. So, satu kotak ni mungkin di sini persamaan yang wujud. Okay? Tidak ya. Kamu kena baca sampai habis. Apakah situasi yang dibagi? Okay? Kena baca sampai habis.
Jadi situasi yang terakhir sebenarnya dia mau kamu nyatakan berapa sebenarnya bilangan novel dengan majalah yang duduk di setiap kotak yang si Tina telah bahagikan tadi. Itu saja. So, dia sudah bagi tahu sini hintnya bilangan novel kurang 2 buah daripada majalah. So, dia punya persamaan yang terasa adalah X tolak Y sama dengan 2. Okay, so sekian. Terima kasih.